Okey. Selamat datang ke kelas kita yang terakhir ni insya-Allah. Okey, so kita mulakan dengan teknik lakaran graf dulu eh. So ini adalah mind map yang cikgu kongsi dengan korang. Okey. So kalau kita tengok, kita kena kenal dulu graf. Kita kena kenal graf asas dulu, okey. So graf asas adalah melibatkan graf sinus, cosinus ataupun tangent. Sinus tu maksudnya sin lah. Cosinus maksudnya cos. So apakah graf sin kan? So graf sin ni bentuk dia macam yang cikgu lukislah. Kita cuba akan pergi satu minit lebih untuk mainan ni sebab semua ni dah ada dalam YouTube. Jadi kita nak refer balik je supaya korang ingat. Okay, so untuk graf C dia start daripada kenapa eh? Cikgu buat dengan color purple tu. Itu adalah graf asas untuk sin. So ini adalah graf untuk y sama dengan sin x. Okay. Sin dia mesti start daripada kosong. Okay. Untuk graf cos macam mana? Graf cos bentuk dia seperti seperti periuk kera ni. Ini sebagai periuk kera ataupun graf bentuk mangkuk lah. Okay. Kalau graf sinus ni graf bentuk ombak. Graf cos ni dia bentuk seperti mangkuk. Dan graf tangent dia, dia banyak sikit. Graf tangent dia naik dulu kemudian daripada bawah naik ke atas, nampak eh? Dan kemudian daripada bawah pergi ke tengah. Ini adalah standard untuk graf tangent. Okay, setakat ni clear tak? Ingat lagi tak? Sifir apa? Yang frekuensi tu, sifir apa? Oh, sifir 4. Sifir 4. Oh, tak clear eh? Sifir 4. Okay, sifir 4 eh. So, yang lain semua clear tak? Yang tu je yang tak clear eh. Okay, so sifir apa bawah dia adalah sifir 4. Okay, boleh faham? Clear? Dapat tak? Oh, dah nampak eh. Okay, so kita gunakan sifir 4. So, tak apa. Selepas kelas malam ni, kalau ada yang macam still lagi rasa macam ada benda-benda yang dia tak lengkap lagi, boleh tengok baliklah. Nota ni ataupun video yang cikgu post kat YouTube tu eh. So itu adalah graf asas. Kemudian kita tengok kepada formula, okay. So formula ni yang pertama, y sama dengan tambah tolak a sin fx tambah tolak c. Sekejap, korang tak nampak ni. Cikgu pakai PDF saja. Sorry, cikgu stop sekejap. Cikgu share pakai PDF board dan lebih clear hopefully. Sebab tak nampak ni. Okay, so now cikgu share balik yang tadi ke dalam versi yang lebih clear hopefully. Okay, nampak tak? Okay. So kalau korang zoom, kita tak nampak juga. Okay, cikgu zoom lah, cikgu nampak eh. So, ini hopefully lebih clear kot, nampak eh. Clear eh. Okay, so kat sini yang cikgu nak highlightkan adalah graf. Okay, so tadi graf asas kita dah tengok eh. Graf asas kita dah tengok. Lepas tu kita ada formula. Formula ni kalau tengok, formula dia adalah y sama dengan tambah tolak. Okay, tambah tolak a sin fx tambah tolak c. Dia boleh sin, dia boleh tan, dia boleh cos. So, kita kenal dulu graf formula ni daripada c dulu eh. Yang pertama kita tengok dulu C. C tu apa? C tu adalah Y shifting. Y shifting tu akan menentukan pasti X kita pasti nyata ataupun pasti khayalan. Apa maksud pasti nyata? Pasti nyata bermaksud dia garis yang bersambung. Pasti khayalan bermaksud garis yang putus-putus. Okay? Boleh faham eh? Clear eh? Ada soalan tak sekarang ni? Untuk C tu? Okay, tak ada eh? So, untuk yang kedua pula adalah frekuensi. Frekuensi tu apa? Frekuensi itu adalah bilangan kitaran graf. Okay. So, frekuensi itu adalah bilangan kitaran graf. So, kalau tengok kat graf sebelah tu, okay, kita tengok sekejap graf sin, eh, graf sinus. Eh. So, kalau y sama dengan sin x, berapa sin x? Dia adalah 1 sin x. Nampak eh? So, dia akan jadi 1 kitaran. Ini bentuk yang ombak ni adalah 1 kitaran. Nampak eh? So, kemudian kalau sin 2x, so bermaksud berapa F dia? F dia 2. Bermaksud dia ada 2 kitaran. Ini adalah 1 kitaran. Cuba buat dengan color merah. Dan satu lagi cuba buat dengan color kuning. Okay, nampak tak you all? So nampak eh? Ini adalah Y sama dengan sin 2X. Okay. Kemudian yang bawah tu Y sama dengan sin 3 per 2. 3 per 2 tu berapa? 3 per 2 tu adalah 1.5. So cuba buat warna biru. Ini adalah 1 kitaran. Dan lagi half. Lagi separuh.
Dia 1.5, bermaksud satu kitaran tu warna biru dan lagi separuh tu adalah warna merah. Okey, boleh faham eh? So itu adalah residi F. F itu menentukan frekuensi. Frekuensi tu apa? Frekuensi tu adalah bilangan kitaran. Okey. Ada soalan tak sekarang ni? Clear eh? So kita start dengan C. Kalau ada C, kita buat paksi garis putus-putus untuk X. Kalau tak ada C, kita terus buat garis yang bersambung lah. Kemudian kita ada F frekuensi. Yang ketiga adalah amplitude. Amplitude tu adalah tinggi atau rendah graf tu. Dalam fizik dipanggil sebagai sesaran maksimum. Atau dalam sains. Okay? So amplitude tu adalah ketinggian dan kerendahan graf tu. Okay? Dan sifat graf tu yang keempat. Yang keempat itu adalah sifat graf. Sifat graf tu kalau biasa, kalau positif, dia lukisan yang cikgu conteng tu, kalau negatif dia terbalik sahaja. Okey? Boleh faham tak? Sekarang ni ada soalan tak? Okey, clear eh? Okey, so kalau dah, so kita dah tengok graf asas, kita dah tengok formula. Lepas tu kita tengok tu langkah melangkah graf. Langkah melangkah graf ni dia ada 5 step as soon as possible. Nah, dia punya step dia adalah ASAP, as soon as possible. Okay. Okay, so cikgu zoom out boleh. Okay, so nampak eh. So, kita ada 5 step untuk langkah graf. ASAP, S. A tu exist. Exist tu adalah paksi. Okay. Kemudian kita ada scale. Scale tu adalah skala. Okay, contoh macam ni eh. Exist tu adalah maksudnya paksi X dan paksi Y kita lah. Okay. Dan kemudian scale tu apa? Scale tu adalah dekat paksi X tu yang awak buat dash, dash, dash tu. Sengat-sengat tu eh. Itu adalah skala. Amplitude tu adalah dia punya tinggi atau rendah graf tu. And then plot tu apa? Plot tu adalah X, X, X tu lah. Dan label ni, adalah sketch tu adalah kita lakar. Lakar graf dia mesti pakai pensel. Okay, boleh? Faham tak? Clear tak? Okay, so kalau okay, kita terus pergi ke soalan yang mungkin kita boleh. Okay, so Afiq okay baru masuk eh. Okay, kelas. So, terus sekejap. Okay. So, kita masuk kepada kita punya modul lah. Okay. So, modul kita. Modul yang sebelum ni lah. Okay. So, kita tengok kepada soalan. Okay, nampak eh? Okay, semua dulu ni kalau korang first step kan, kalau korang pergi korang cubalah buat semua soalan dia. So far soalan-soalan ni macam ambil daripada buku dan ada juga soalan-soalan exam lah. Okay, so ini graph sign. Ini patutnya mind map kita lah, tapi sebab tak masuk kelas kan, so korang boleh ambil dekat YouTube ataupun dekat yang mind map tadi. Okay, so nampak eh? So kita cubalah kat graph eh. So kita buat bersama-sama. So kat sini cikgu tulis dulu apakah formula yang terlibat eh. So formula yang terlibat mengikut kaedah yang cikgu ajar korang tu. Okay. So formula dia adalah Y sama dengan plus minus A sin FX tambah tolak C. Itu adalah dia punya formula dia eh. So kat sini sin ataupun tangent ataupun cos eh. Itu adalah formula dan step dia adalah step yang pertama adalah A. A itu adalah exist. Yang kedua adalah ASAP, scale. Okay. Yang ketiga adalah amplitude. Okay. Cikgu tak sure dekat sekolah korang belajar macam mana. Dekat sekolah cikgu ajar mungkin direct kot. Direct dan senang sikit eh. So cara cikgu ni agak detail sikit. Dia sebenarnya dia akan membantu kalau soalan tu soalan susah lah. So kita ada A, S, A. Kemudian kita ada P. P tu adalah plot. Dan yang kelima tu adalah sketch. Okay, so kat sini guys, kita tengok dulu. Okay, so kat sini formula tu kita boleh buatkan eh. So C ni adalah yang pertama. Yang pertama kita tengok C. Yang kedua kita tengok F. Yang kedua. Yang ketiga kita tengok amplitude. Dan yang keempat kita tengok sifat graf tu. Nampak tak ada punya turutan nombor dia eh? Okay, so untuk soalan satu ni, yang kita nak lakar adalah Y sama dengan 2 cos 2X untuk kosong sampai 2 pi. 2 pi tu berapa darjah? 2 pi tu adalah 360 darjah. Boleh faham eh? So cikgu akan buat graf ni besar sikit supaya korang lebih nampak eh.
So untuk soalan ni, soalan satu kan. Soalan satu. So first kali, y sama dengan 2 cos x ni. Sorry, y sama dengan 2 cos 2x ni. Okay, langkah pertama, exist. Exist, awak tengok C. Okay, dia macam ni. Yang color merah tu, step yang color merah tu dengan step yang color biru tu, kita synchronizekan. First, nak look at exist, kita tengok C. Ada C tak dalam soalan satu ni? Kalau tak ada C, kita lukis part C itu sebagai part C yang yang terang, yang bersambung. Okay, so kita mulakan dengan part C Y. Okay, di part C Y. Kemudian, ada shifting tak? Kalau tak ada shifting, kita buat part C X tu part C yang terang, part C yang bersambung. Faham tak maksud dia? Okay. So, kat sini cikgu buat part C X tu adalah part C yang bersambung. So, dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Okay. Itu adalah part C X kita kan. Kita labelkan. Okay. Kalau ada shifting, kita buat garis putus-putus dulu. Okay. So, step yang pertama exist, tengok shifting. Shifting tak ada, garis bersambung untuk X. Step yang kedua apa? Step yang kedua adalah scale, betul tak? So, nak lukis scale, tengok yang kedua dekat formula tu, okay? So, dekat formula yang kedua tu, dia ada huruf apa? Huruf F kan? F tu adalah frekuensi, okay? F tu frekuensi dan juga skala dekat pasi X, okay? So, kita nak lukis berapa skala? Kita guna sifir 4. Dalam kes ni, berapa F dia? Okay. Kat sini adalah F dia. F dia 2, betul tak? 2 kali 4, dia ada 8 kan? Berapa sebab kita lukis 8 skala? So, dapat cuba buat macam ni, eh? 1, 2, nampak tak cikgu kerat kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak kan? Dia ada 8 skala dekat pasi X. Dia guna sifir 4. Okay, boleh faham kan? Kemudian, step yang ketiga adalah amplitude. Amplitude kita tengok A dekat formula. Okay, so step yang ketiga merah, kita tengok dekat formula yang cikgu labelkan nombor warna biru tu. A. A stand for amplitude. Dalam kes ni berapa amplitude dia? Amplitude dia adalah 2. Nampak tak? Okay. So, 2 tu bermaksud apa? Amplitude tu adalah tinggi atau rendah graf tu. Kalau 2 bermaksud kita ada 0, kita ada 1, kita ada 2. Dan kita buat border. Okay. So, kalau jawab dekat kertas kosong, kita buat border lah. Tapi kalau korang jawab dalam exam, dia pakai kertas kajang kan? Kertas kajang dah ada garis, so tak perlu buat border lah. So, apa maksud 2? 2 tu bermaksud tinggi dia 2 dan rendah dia negatif 2. Nampak eh? Maksud 2 tu adalah sesaran maksimum daripada kosong. Daripada pasi X, dia ke atas 2 unit, ke bawah pun 2 unit. Kalau 3, 3 ke atas, 3 ke bawah. Boleh faham eh? So, kemudian, so kita dah settle step 1, 2 dan 3. Kemudian plot. Nak plot, tengok yang keempat tu adalah A. A dia positif ke negatif? Kalau positif, macam mana nature graph cost? Graph cost dia macam mana? Dia start daripada atas, betul tak? So, kita pun plot. Okay, yang plot ni waktu tengok betul-betul eh. Cikgu plot dengan color biru. Plot tu dia start daripada atas eh. Graph cost dia start daripada atas. Dan dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah lagi. Dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Okay, macam mana kita tahu start daripada atas? Sebab nature untuk graph cost ni dia macam ni. Graph cost ni macam dalam maimat tadi. Ini adalah sifat dia. Nampak eh? Itu adalah graph cost. Graph cost dia start daripada atas. Kalau positif. Kalau negatif dia terbalik. Okay, so cikgu dah plot kat situ warna biru. And then kita sambung lagi. Dia turun ke bawah. Sampai border bawah, dia turn direction. Dia tukar arah, dia naik atas. Nampak eh? Itu adalah plot. Dan sketch. S-K-E-T-C-H, sorry. Dan sketch graph tu. Okay, nak sketch graph, kita pakai pensel eh. Dalam exam pakai pensel. Sebab ada part yang mungkin kita kena padam-padam. So, dalam case ni, kita lukis cos. Pakai pensel. Okay, sekarang ni, cikgu lukis. Nampak tak? Ini adalah berapa cycle graph. Ini adalah satu cycle graph, satu kitaran graph. Dekat sini dia 2, betul tak? Kedua bermaksud dia ada 2 kitaran graph. Kita sambung lagi. Okay, nampak tak? So sekarang ni, kita dah siap. Ini adalah graph. Y sama dengan 2 cos 2x. So 2 ni bermaksud 2 kitaran graph. 2 kitaran eh. Dan 2 yang permulaan tu bermaksud amplitude. Amplitude tu adalah tinggi ataupun ataupun rendah sesuatu graf. Okay. Boleh faham tak? Clear tak? Semua okey tak? Ada masalah terkait ni? Kalau ada, beritahu. Okey dah eh? So kalau dah, kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Okay, kita pergi kepada soalan yang
Yang kedua. So yang ni korang boleh save dulu. Okay, cikgu pun nak save kat sini. Save sekejap. Okay, so cikgu padam eh. Ini cikgu padam. Padam dulu eh. Okay. Dah eh. So kalau dah. Padam. Okay, dah eh. Cikgu padam semua ni eh. Okay guys. Padam tak semua? Yes, okay. So tu padam semua eh. Dia punya step dengan formula tu cikgu tak nak padam. Ha, tapi kat sini dah penting ni. Okay, so A kat sini. Dia ada S. I. T. E. Cos. Alright. 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi cikgu tekan dari atas tu. Ini adalah formula. So korang nampak eh. Ada dua part kat atas tu. Step dan formula. So kalau korang ingat step dan formula ni insyaAllah senang sikit lah. Okay, so next. Yang kedua guys, kat sini cikgu nak letak. Cikgu nak akalkan Y sama dengan. Y sama dengan 4 sin X tambah 1. Okay, step yang pertama. Kita nak letak axis. Nak letak axis, kita tengok ada Y shifting tak kat sini. Okay, kita nak letak axis, kita tengok Y shifting. Kenapa tak cikgu buat arrow tu antara nombor 1 tu. Nak letak axis ada Y shifting tak. Y shifting tu bermaksud dia tambah 1 ataupun tambah 2 ataupun tolak. So ada mana Y shifting dia? Ini adalah Y shifting dia. Nampak eh? Cikgu bulatkan eh. So kalau ada Y shifting, kita look at axis tu, pasti Y macam biasa guys. Ini pasti Y macam biasa. Tapi pasti X dia akan jadi apa? Dia akan jadi garis. Garis putus-putus. Ini adalah maksud cikgu tadi. Kalau tak ada Y shifting, kita terus buat garis yang nyata, yang bersambung. Kalau ada Y shifting, kita buat garis putus. Putus-putus. Okay. Boleh so far? Clear? Ada masalah? Tak ada, tak ada eh? Clear eh? Okay. So next step, kita nak lukis scale, skala. Skala kita tengok dekat mana? Yang kedua. Skala kita tengok dekat dekat yang kedua. So ada F. Berapa F dia guys? F dia dekat mana? F dia dekat dekat dapat X ni berapa? F dia adalah 1 betul tak? So kita guna sifir 4. 1 darab 4 berapa? Dapat 4. Bermaksud dia ada 4 skala. 1, 2, 3, 4. Nampak eh? Dia ada 4 skala. Kalau 2, 2 kali 4 ada 8. Dalam kes ni, dia 4 sin 1x. Dia 1x. F dia 1 saja. 1 darab 4, kita dapat 4 skala lah. Kemudian, step yang ketiga adalah amplitude. Amplitude tengok kat mana? Amplitude tengok kat depan sin tu. So dalam kes ni, berapa amplitude dia? Amplitude dia adalah 4. Bermaksud kita lukis dekat pasi Y dia. Amplitude tu adalah tinggi atau rendah berapa eh? So dia ada 1, 2, 3, 4. 4 tinggi sekali kan? 4, 3, 2, 1. Dan paling rendah dia pun 4. So ada 1, kita ada negatif 2. Kita ada negatif 3 dan kita ada negatif negatif 4 eh. So dia cikgu buat border kat sini untuk memudahkan dan mencantikkan grafik tu lah supaya dia tak dia supaya tinggi dia sekata. Okay, nampak eh kat situ. Okay, so ini adalah step yang ketiga. So far semua boleh eh, tu tak boleh bagi tahu. Okay, so kemudian kita nak plot graf. Nak plot yang keempat ni kita tengok nature of graf dia. So yang keempat, okay, cikgu try buat arrow. Sambung nampak, nampak tak arrow kat atas tu? Okay, nak plot tengok sifat graf dia. Apa? So graf ni kat sini positif ke negatif? Positif kan? Macam mana sifat graf positif untuk sin? So graf sin macam mana? Graf sin dia macam ni. Nampak cikgu lukis? Ini adalah graf sin positif. Nampak eh? So nature dia adalah dia start daripada kosong. Okay, dia mesti start daripada kosong. Tak dapat kosong lah. So dia akan jadi macam ni guys. Nah, itu adalah graf sin eh. Okay. So bermaksud kita plot daripada kosong. Okay. So kita start plot daripada kosong. Nampak dia tanda dekat kosong eh. Dan dia naik atas ke dia turun bawah? Dia naik atas. So setiap skala tu dia naik atas. Nampak dia naik atas dekat skala. Dia turun pun dekat skala. Dia ke bawah pun dekat skala. Skala bawah. Dan dia naik atas balik pun dekat skala. Okay, boleh faham. Dan kat sini kita nak sketch. Bila ada shifting ni, nak sketch ni cikgu ada sedikit petua. Okay, nak sketch ni adalah kita dalam, kita sketch dalam ke luar. Maksudnya kita start daripada dalam, kita ke luar. Bermaksud guys kat sini kita lakarkan
4 sin fx dulu. Kemudian barulah kita buat yang shifting tu. Okey. So sekarang ni kita nak lakarkan 4 sin, sorry. Kita nak lakarkan 4 sin x tu. Kita dah ada plot, kita lakarkan je lah. So kat sini cuba buat. Okey, ini separuh cycle. Nampak eh? Yang cikgu lukis sekarang ni adalah 4 sin x. Okey, betul eh? 4 sin x bermaksud 4 tu adalah tinggi dia 4, rendah dia negatif 4. Sin 1x, 1 bermaksud 1 kitaran ataupun 1 cycle graph. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang dekat luar dia, dia jumpa siapa? Dia jumpa shifting tu lah. Apa maksud shifting? Shifting ni bermaksud kita berubah dekat pasi y tu. Okey, dia berapa nilai shifting ni? Tambah 1, betul tak? Bermaksud dekat pasi y kita tambahkan semua tu dengan 1. Bermaksud guys, 4 tambah 1 dia akan jadi 5. Nampak tak? Okey, kemudian 3 tambah 1 dia akan jadi 4. 2 tambah 1 dia akan jadi 3. 1 tambah 1 dia akan jadi 2. 0 tambah 1 dia akan jadi 1. Dalam exam korang pandam lah. Jadi sebab cikgu nak tunjuk perubahan dia je. Faham eh? Kemudian kita ada negatif 1 tambah 1 dia akan jadi 0. Negatif 2 tambah 1 negatif 1. And then kita follow je lah. Negatif 2, negatif 3. Nampak kan? Eh? Itu maksud shifting. Kalau dia tambah 1, kita tambahkan semua dengan 1. Kalau dia tolak 1, kita tolakkan semua dengan 1. Kalau tambah 3, tambahkan semua dengan 3. Okay, boleh faham? So, bila kita dah ubah shifting dekat pasi Y tu, okay, kita tengok dekat mana pasi X yang sebenar. Okay, so di manakah pasi X sebenar? Dekat kosong yang baru, betul tak? Maka kita pun buatlah satu pasi X yang baru. Ya, ini adalah pasi X yang sebenar. Nampak eh? So, baru cikgu labelkan dengan X. Dan kita turunkan skala wajib. Skala wajib dia adalah yang panjang tu, iaitu pi dan pi dan 2 pi saja. Okey, boleh faham tak? Okey. Kalau nak turun semua skala pun boleh, tapi yang wajib kita tunjuk adalah pi dengan 2 pi saja. Okey. Setakat ni boleh follow? Can you understand? Ini adalah graf y sama dengan 4 sin x tambah 1. Kalau awak tengok, graf ni seolah-olah dia diangkat satu unit ke atas. Itu maksud shifting. Kalau dia tambah dua, kita angkat graf tu dua unit ke atas. Kalau tolak satu, dia akan turun ke bawah satu unit. Okay. So far clear. Boleh follow tak? Boleh eh. So kalau ada masalah, beritahu cikgu eh. Okay. So boleh save sekejap benda ni. So kita save dulu. Okay. So boleh kita pergi kepada kepada soalan yang ketiga. Dah eh? Sekejap, cukup padam jap. Semua dah selesai. Okey, cuba kena pada menu sebab tak tidak dihilang formula atas tu. Sudah eh? Okey, semua dah basi ni. Okey, kita tengok soalan yang ketiga eh. Soalan yang ketiga dia agak menarik sebab dia ada apa? Sebab dia ada modulus. Okey. Dan dia ada modulus dan dia ada shifting. So nama graf ni adalah graf y sama dengan modulus 1 tolak 3 sin 2x kan. Boleh tak kalau cikgu susun balik? Cikgu susun balik dia akan jadi negatif 3 sin 2x tambah 1. Nampak eh? Cikgu susun balik graf tu. So, cikgu susun balik persamaan tu supaya kita nampak shifting dia. Okay. So, 1 tolak 3 sin 2x adalah negatif 3 sin 2x tambah tambah 1. Kenapa cikgu susun macam tu? Supaya kita senang nak nampak shifting dia berapa. So, berapa shifting dia guys? Shifting dia adalah tambah 1 betul tak? Okay, clear eh. Dan kalau tengok kat sini, untuk soalan 1, kita pergi balik ke soalan 1 sekejap. Apa julat dia? Julat dia adalah 0 sampai 2 pi. Untuk soalan 2 tadi, apa julat dia? Julat dia pun 0 sampai 2 pi. Tapi dekat soalan ketiga ni, apa julat dia? Julat dia adalah 0 sampai pi. Nampak tak? So, apa maksud 0 sampai pi? 0 sampai pi ni, graf yang dia nak tengok hanya sampai pi sahaja. So, kita kena lukis. Okay, lukis semua macam biasa. Nak lukis, kena lukis sampai 2 pi. Nanti baru kita padam. Okay, boleh faham? Okay. So, sekarang ni, kita nak lukis step yang pertama. Ada shifting tak? Ada kan? Walaupun shifting tu dekat dalam modulus, dia tetap shifting. Okay? So, kalau ada shifting, macam biasa kita lukis paksi Y ni adalah standard. Paksi Y macam biasa. Okay? Dan kemudian guys, kita lukis
paksi X tu paksi garis yang putus putus-putus. Kenapa garis putus-putus? Sebab ada shifting. Tak kisah shifting tu dekat dalam ataupun dekat dekat luar modulus. Okey, nampak eh? Okey. So, itu adalah paksi X. Okey, so step yang pertama dah settle. Nak looking at this, kita tengok shifting, shifting dia ada, kita buat paksi X tu paksi yang putus-putus. Okey, step yang kedua adalah scale ataupun skala. Skala kita tengok dekat F. Dalam kes ni F dia berapa? F dia adalah 2 kan. So 2 kali 4 ada berapa? 2 kali 4 dia ada 8 skala. Okey. So 8 skala kita buat 1 2 nampak eh cikgu start. Cikgu lakarkan je 1 2 kemudian kita kerat tengah 3 4 kerat lagi setiap tengah tu 5 6 7 8. Okey, itu bermaksud skala. Okey, setakat ni clear tak? Okey. Clear eh? So next kita pergi pula kepada step yang ketiga. Dan ketiga adalah amplitude. Amplitude dalam kes ni berapa? Amplitude tu adalah negatif 3 pula. Apa maksud negatif 3? Negatif tu bermaksud gerah dia terbalik. Tapi amplitude dia adalah 3 saja. Awak tengok dekat 3 saja. Apakah maksud 3? Graf tu nanti dia akan ada daripada kosong dia naik 1 2 3. Maksud 1 2 3 paling tinggi dan paling rendah dia adalah pun 3 juga. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, nampak eh? Kat sini cikgu buat border lah. Contoh ni buat border ni untuk mencantikkan lukisan kita supaya dia tak supaya dia sekatalah nanti tinggi rendah dia. Okey, nampak eh? Oh, sorry agak sengit sikit lah. Okey, lepas tu kelas, apakah step yang keempat? Step yang keempat adalah plot, betul tak? So, plot ni bermaksud, kita tengok yang keempat, nature dia. So, macam mana nature graph sign? Graph sign ni nature dia. Okey, kita pergi kat tepi ni eh. Graph sign ni nature dia adalah dia start daripada kosong. Nampak tak? Itu adalah graph sign. Ini adalah graph positif. So macam mana kalau graf dia negatif guys? Graf dia negatif dia akan terbalik sifat dia. Nampak cikgu kita tepi tu eh. So yang hijau tu adalah negatif untuk sign. Okay. So dalam kes ni, dia permulaan dia sama je. Permulaan dia tetap dekat dekat kosong. Nah, nampak eh? Kemudian disebabkan dia negatif, kita turun ke ke bawah. 20 dekat bawah. Kemudian dia naik atas. Nampak tak? Setiap skala tu dia dia berubah eh. Kemudian dia turun ke tengah. Dia turun ke skala bawah sampai border dia naik atas. Skala tengah, skala atas dan skala tengah. Okey, kita dah siap eh. Okey, step 1 exist dah. Step yang kedua skala sifir 4 dah. Step yang ketiga amplitude tinggi atau rendah dah. Step yang keempat plot. Kita dah ikut sifat dia negatif dia ke bawah. Okey, yang kelima ni nak sketch kita lukis daripada dalam ke dalam keluar. Dalam kes ni, dalam apa guys? Dalam dia adalah yang ni. Ini bermaksud dalam. Bermaksud kita lukis yang ada trigon dulu. Sin, cos atau tangent. Kemudian keluar sikit dia jumpa apa? Dia jumpa shifting dulu, betul tak? Dan paling luar sekali apa? Paling luar sekali adalah modulus. Itu adalah sketch. Nampak tak? First kita lakar dulu yang ada sign. Second kita keluar sikit dia jumpa shifting. Dan last sekali dia ada modulus. Boleh nampak eh? So maksudnya kita akan lukis dulu graf negatif 3 sin 2x. So sekarang ni cikgu lukis graf negatif 3 sin 2x. Dan cikgu buat garis putus tu boleh tak? Cikgu buat garis putus-putus eh. Sebab nanti kita nak padam. So ini adalah graf negatif 3 sin. Okay, nampak tak guys? Okay, nampak? Itu bentuk dia. Okay, itu berapa cycle tu? Itu satu cycle tu lah. Ha, kat sini dia F dia berapa? 2. Bermaksud dia ada 2 cycle. So cikgu teruskan lagi. Cycle yang kedua. Okay, so kenapa cikgu buat garis putus-putus? Sebab nanti kita nak padam. Okay, dalam internet ni kalau pakai apps ni kalau padam dia hilang semua. Okay. So guys, kemudian kita teruskan. Okay, so itu adalah graf apa? Graf negatif 3 sin sin 2x. Kemudian apakah step yang kedua dia? Step yang kedua dia adalah tambah 1 kan? Bermaksud kita tambahkan semua paksi Y tu dengan 1, betul tak? So 3 ni akan jadi tambah 1, 4, 2 tambah 1 jadi 3, tapi dia follow je lah 2, 1, 0, negatif 1,
negatif 2. Okey, di manakah pasir x yang sebenarnya, guys? So bila kita buat shifting dekat y tu, pasir x sebenarnya dia berada dekat dekat kosong yang baru. So ini adalah pasir x yang sebenarnya. So cikgu pun, kita pun lukis pasir x, barulah kita labelkan dia sebagai x. Dan kita turunkan skala wajib dia. Skala wajib dia adalah pi dan 2 pi. Yang lain tak lukis pun tak apa. Skala dia, okey. Okey, boleh faham tak? Clear tak? Okey, kalau clear, alhamdulillah. Ada soalan tak sekarang ni? Ada soalan? Ada pertanyaan? Tak ada ya? Clear eh? So, kalau clear, kita teruskan. Okey, so sekarang ni kita dah siap lakar. Yang sketch tu, yang pertama kita dah lakar negatif 3 sin 2x. Step yang kedua, kita buat shifting tambah 1. Apakah step yang terakhir? Step yang terakhir adalah modulus. Apa maksud modulus, guys? Modulus tu bermaksud dia mempositifkan apa-apa garis yang berada dekat bawah. So, dalam kes ni, bila kita buat pasir air yang baru, mana graf yang berada dekat bawah? Dia ada dua mangkuk kat bawah tu, betul tak? Okay, so, apa yang kita kena buat adalah kita kena moduluskan dia, kita kena reflexkan dia, kita kena pantulkan dia, kita kena cerminkan dia. Okay, nampak eh? So, yang bawah tu, guys, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. So, yang bawah tu dia akan jadi, okay, dia dua unit ke bawah kan? So, kita akan pantulkan dia akan jadi. Graf sebenarnya cukup akan hijau eh. Nampak tak? Kita cukup pantulkan eh. Yang kena hijau tu. So, and then kita ada lagi satu. Nampak tak? Cikgu pantulkan dulu graf yang kat bawah tu. Okay, dan last kali kita lukis balik graf yang sebenar. So, kita sambung dia lah. Hijau ni adalah graf sebenar, graf akhir dia. Nampak tak? Okay, sudah siap dah guys. Ini adalah graf sebenar dia. Ini adalah graf modulus negatif 3 sin 2x tambah 1. Okay, setakat ni boleh follow tak? Okay tak? So, step yang pertama adalah axis. Kalau ada shifting, kita buat garis putus-putus. Step yang kedua, scale. Scale tengok dekat F. Kita gunakan sifir 4. Dan di sini dia ada 8 skala. Step yang ketiga adalah amplitude. Kalau amplitude dia 3, bermaksud tinggi dan rendah dia adalah 3 dan negatif 3 waktu mula-mula. Kemudian step yang keempat, plot. Dalam kes ni, nature graph dia negatif. So, dia start daripada kosong, dia turun ke bawah. Dan yang kelima adalah sketch, kita lakar daripada dalam ke luar. Dalam dia negatif 3 sin 2x. Kemudian dia tambah 1. Dan last kali adalah modulus. Okay. So far, ini step dia. Clear eh. Kita save dulu. Ada soalan tak? Kalau tak ada, kita move on. Okay, sebab nanti cikgu nak tunjuk soalan-soalan SPM yang semalam tu. Okay, kita buat beberapa soalan eh. So ini dah ke everybody? Dah eh? Clear eh? Okay, so kat sini cikgu cikgu padam eh. Dah eh. Okay ke? Semua okay ke? Kalau ada masalah bagi tahu. Yang malu-malu. Okay, cikgu padam. Oh, hilang. Okay guys, so kita tengok pada soalan. Okay, so kita pergi pada soalan next. Okay, kita tengok soalan yang ada. Okay, nampak tak? Okay, cikgu tak padam. Cikgu tak padam yang atas tu eh. Okay, so okay guys, so kalau kita tengok balik soalan tadi, sorry, soalan tadi cikgu tertinggal tadi. Kalau tengok soalan tadi, berapa skala dia, berapa judat dia, kosong sampai x je kan? Nampak ini eh? So kalau kosong sampai x ni bermaksud tadi ni kita kena padam.
So bila awak dah lakar graf tadi, so kita kena padam dia. Okay, so kita kena padam balik sebab yang dia nak adalah kosong sampai pi saja. Boleh faham tak? Clear tak? Okay, so tak apa, nanti kita akan tengok dalam soalan SPM. Okay, so next kita tengok soalan seterusnya. Okay, so cuba padam semua eh. Okay guys, so kita tengok soalan yang keempat. Okay, so hopefully semua dah ingat. Okay, besar sikit. So kat sini, okay, so kita buat soalan keempat eh. Soalan yang keempat. Apa step tadi, ingat tak step tadi? Kita cuba lukis kat sebelah ni eh. Step yang pertama adalah A exist, yang kedua S color, yang ketiga adalah A amplitude eh. First exist, and then kita ada scale, kita ada amplitude. Yang keempat kita plot, yang kelima adalah kita sketch eh. Okay, so yang pertama, ada shifting tak kat situ? Ada tak graf sin tu dia tambah satu atau tolak satu? Ada kan? So kalau ada shifting, kita buat pasir Y macam biasa. Okay, kalau ada shifting pasir X, dia akan jadi garis yang putus-putus. Okay, boleh faham tak guys? Nampak eh? Set dia sama je. Dah lukis exist, kita tengok ada shift, ada C tak? Kat sini dia ada C betul tak? So kalau ada C, dia akan jadi garis putus-putus untuk X. Okay, kemudian step yang kedua, kita nak lukis skala, scale. Nak lukis scale, kita tengok ada F tak kat sini. F ada kan? F tu adalah depan X tu, okay. So berapa F dia? F dia adalah 2. 2 kita guna sifir 4. 2 kali 4 kita dapat 8 eh. So maksud dia ada 8 skala kat situ. Okay, dia dapat skala. So cikgu lukis 1, 2, panjangnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak tak? Okay. Dia ada 8 skala. Okay. Dan kemudian guys, step yang ketiga adalah amp. Amp tu amplitude lah. Okay. Amplitude tu kita tengok dekat depan figure tu. Apa amplitude dia? Amplitude dia adalah 3 betul tak? Bermaksud graf ni guys, dia start daripada kosong. Dia ada 3. 1, 2, 3. Nampak eh? 1, 2, 3. Dan dia ke bawah pun negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nampak eh? Cikgu rasa cikgu dah buat banyak agak perlahan. So, korang boleh faham eh. So, kemudian kita buat border untuk mencantikkan graf tu supaya dia tidak tersasar jauh. Okay, so kita ada 3 dan negatif 3. Okay, lepas tu guys, step yang keempat, plot. So, macam mana sifat graf sin ni? Okay, so seperti mana yang kita dah buat tadi, graf sin tu dia start daripada mana? Graf sin tu dia start daripada kosong. Itu graf sin eh. Tapi kalau dia negatif, dia terbalik, dia akan jadi macam ni. Yang biru ni negatif. Okay guys, so kita plotkan sama je. Plotting dia start daripada tengah untuk sin. Kemudian dia turun ke bawah kan. So turun ke bawah, naik atas, naik atas lagi, turun bawah. Dia berubah dekat setiap skala tu. Nampak eh? Okay. Dan kemudian guys, kat sini kita dah siap plot. Dan yang kelima kita nak sketch. Kita sketch daripada dalam kedua. Kita sketch kat dalam, bermaksud kita akan sketch. Yang pertama adalah kita sketch dulu negatif 3 sin 2x. Kemudian luar dia jumpa apa? Yang luar dia jumpa modulus. Yang kedua kita akan buat modulus. Yang ketiga adalah, yang paling luar sekali adalah shifting. Last sekali baru kita shifting. Nampak tak ada punya flow susunan dia? Okay. So first kita lakar dulu negatif 3 sin 2x. So cikgu buat garis putus-putus. So garis putus-putus. Okay, so nampak dia buat garis putus-putus. So okay, cikgu stop sekejap kat situ. Ini berapa cycle? Satu cycle betul tak? Untuk sin ini satu cycle. Kemudian dia ada sambung lagi. Dia sin 2x bermaksud 2 cycle. Kalau sin 1x bermaksud 1 cycle. So sekarang ni kita ada berapa cycle graph? Kita ada 2 cycle graph. Itu adalah negatif 3 sin 2x. Kemudian kelas yang kedua adalah modulus. Apa maksud modulus? Modulus ni bermaksud kita positifkan dia. So sekarang ni ada tak graf dekat bawah paksi x? Ada kan? Kalau ada, kita positifkan dia. Dia akan jadi, nampak tak? Okay, kita naik ke atas kan. Daripada bawah tu kita naik ke atas. Siapa lagi yang berada kat bawah? Ada lagi yang mangkuk yang kedua tu. Dia dapat cikgu naikkan ke atas. Nampak eh? So yang sedia ada kat atas ni dia maintain je. So ini adalah
graf untuk apa? Ini adalah graf modulus negatif 3 sin 2x. Nampak eh? So kita dah buat first, kita dah lakar negatif 3 sin 2x. Kemudian kita moduluskan dia. Kita positifkan yang kat bawah tu. Kita naikkan dia ke atas. Kita pantulkan dia ke atas. Dan step yang terakhir adalah dan sketch yang terakhir adalah tambah 1. Dia ada shifting. Tambah 1 bermaksud kita tambah 1 dekat paksi, dekat paksi Y. So 3 dia akan jadi 4. Kemudian 2 akan jadi 3. 1 dia akan jadi 2. 0 dia akan jadi 1. Negatif 1 dia akan jadi 0. Kemudian dia akan jadi follow je. Negatif 1, negatif 2. So di manakah paksi X sebenar dia guys? Paksi X sebenar dia adalah dekat 0. So kita pun buat satu baris paksi X yang baru, paksi X yang sebenar. Dan kita turun, kita labelkan sebagai X. Dan kita turunkan skala wajib dia adalah pi dan 2 pi. Apa eh? Lukisan ni jurak dia adalah antara 0 sampai 2 pi. So kita kena padam. Kalau 0 sampai pi je, kita kena padam separuh tu. Dia hanya nak tengok sampai pi. Tapi dalam soalan ni yang dia nak suruh kita lukis 0 sampai 2 pi. Okay guys, so boleh follow tak setakat ni? Okay, nampak eh? Boleh eh? So ada separuh soalan? Eh? Tak ada. Kalau tak ada, boleh kita teruskan. So kat tengah tu ada ruang kosong, so cikgu tak perlu padam eh. Okay guys, so cikgu hanya nak padam step ni je. So step ni korang boleh ingat tak step ni? Dia as soon as possible. Okay, ASAPS. Okay, so kita tengok soalan yang kedua. Okay, cikgu buat border tu. Border, okay guys. So, kita nak lakar, kita tengok step yang pertama. Ada shifting tak kat situ? Ada kan, berapa shifting dia? Shifting dia adalah negatif 1, so tak ada masalah. So kat sini kita buat tinggi sila. So ini adalah paksi Y eh. Dan kat sini guys, kita buat paksi X dia, paksi yang bersambung ke paksi putus-putus. Okay, putus-putus. So dia akan jadi garis putus-putus. Kenapa garis putus-putus? Sebab dia ada shifting, iaitu tolak, tolak 1. Okay. Dan kemudian guys, kat sini, okay, step yang pertama adalah exist dan settle eh. So step yang kedua, susah tak dia? Cuba tulis formula lah. A, S, A, T, S. So step yang pertama dah settle. Step yang kedua skala. Skala kita tengok apa? Kita tengok dekat frekuensi dia. Berapa frekuensi dia? Frekuensi dia adalah 3 per 2. Apa maksud 3 per 2? Kita gunakan sifir 4. 3 per 2 kalikan dengan 4 dapat berapa? 3 per 2 kali 4. Okay. So 3 per 2, awak darab 4, awak akan dapat sama dengan 6, betul tak? Bermaksud ada berapa skala kat sini? Dia ada 6 skala. So cikgu boleh skala 6 macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak dia ada 6 sengkat tu, 6 skala. So macam mana kita nak lukis skala dengan cantik dalam exam? Awak boleh guna jarakkan pembaris 1 meter, 1 meter pula, 1 cm ataupun 2 cm. Okay, so A, exist dah settle. Skala pun dah settle. Yang ketiga adalah amplitude. Amplitude kita tengok dekat A dia guys. A dia kat sini berapa? A dia adalah 2. Bermaksud graf ni kosong dekat tengah. And then dia ada 1, 2. Nampak? 1, 2. Nampak eh? Dan paling rendah dia adalah negatif 1 sampai negatif 2. So kat sini cikgu buat border. Okay. So agak susah mengajar secara online ni, especially bila dapat latang graf lah. Tapi kita cuba yang terbaik lah eh. So graph. So kat sini kita dah siap amplitude. Yang keempat adalah plot. Plot ni apakah sifat graph cos? Cos ni dia start daripada kosong ke start daripada atas untuk positif? Yes, dia start daripada atas eh. So apakah sifat graph dia? So kita lukis kat bawah ni eh. Graph cos ni dia macam mana guys? Dia sifat dia adalah dia macam tu. Nampak betul mangkuk eh. So kita akan lukis bentuk macam tu. Right, bermaksud kita plotkan daripada yes, daripada atas. So dia start daripada 2. Faham 2 tu eh. Kemudian dia pergi ke skala. Kemudian ke bawah skala. Naik ke skala. Naik ke atas skala. Turun ke skala. Turun ke bawah sekali. So ini adalah plotting. Dan yang kelima adalah sketch. Sketch ni bermaksud kita lakar dulu daripada dalam keluar. Dalam kes ni kita lakar dulu 2 cos 3 per 2 x. Dan last kali baru kita buat shifting. Okay, lakar ni dia ada dua step lah. So lakar cos dulu, kemudian baru kita buat shifting. So kita nak lakar cos kat sini guys. Cikgu lukis terus eh. So kat sini cikgu buat cos
Dia kalau tak ada modulus, kita boleh buat terus. Kalau ada modulus, kita kena padam kan. So, dapat ini berapa cycle? Graf yang buruk dia. So ini adalah satu cycle. So and then dia ada lagi, lagi separuh guys. Nampak tak? That's why ada 3 per 2. 3 per 2 tu bermaksud 1.5. 1.5 kitaran, 1.5 cycle bermaksud 1 cycle penuh tambah lagi 0.5 half saja. So itulah graf untuk 2 cos 3 per 2x. Dan kemudian guys, dia tolak 1. Shifting dia berapa? Shifting dia tolak 1. Bermakna kita kena tolak 1 dekat passing y. 2 tolak 1 akan jadi 1. 1 tolak 1 akan jadi 0. 0 tolak 1 akan jadi negatif 1. Negatif 1 akan jadi negatif 2. Negatif 2 akan jadi negatif 3. So now, dekat mana pasi X yang sebenar dia guys? Pasi X sebenar adalah dekat kosong yang baru tu. So ini adalah pasi X sebenar dia. Okay. Dan kita naikkan skala yang wajib. So pi dan 2 pi. Okay. So boleh faham tak? Can you understand? Okay, hopefully semua boleh follow eh. So kalau kita lakukan ikut step ni, dia macam agak tersusun sikit. Okay, clear ke everybody? Dah eh? Ada soalan setakat ni? Tak ada persoalan. Kalau tak ada, kita teruskan eh. So, next. Kita tengok pula soalan yang ke-6. Banyak sikit lah contoh ni cukup bagi eh. So, soalan yang ke-6 adalah soalan berkaitan graf tan. So, graf tan ni dia special sikit guys. Okay, so kita dapat border. Okay, so graf tan. Padam balik eh. Punya skala formula ni. Okay, so step dia adalah sama je. A, S, A, P, S. Nampak eh? As soon as possible. Okay, so step yang pertama adalah axis. Nah, so dekat soalan yang ke-6 ni, dia ada shifting tak? Ada tak tan 2x tambah berapa? Tan 2x tu tak ada. Kalau tak ada, graf dia akan jadi paksi y yang macam biasa, dan paksi x dia akan jadi garis yang bersambung. Nampak eh? Kalau tak ada shifting, kita terus tulis paksi x. Kalau tak ada shifting, kita terus lukis paksi x. Kalau ada shifting, kita buat garis putus-putus dulu. Okay? Garis putus-putus ni kena padam terlalu sekali. Tak perlu padam. Kena padam lagi cantik lah. Kalau tak padam pun tak apa. Okay, so, step yang pertama dah settle, iaitu axis. Okay, step yang kedua adalah scale, skala. So, kat sini guys, berapa skala dia? Kita tengok dekat frekuensi kan? 2. So 2 kali 4 dia akan ada 8 skala. So kat sini 8, 1, 2. Kenapa yang satu dengan 2 dia cukup buat panjang? Sebab ini adalah skala wajib dia. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, boleh faham eh? So itu adalah step yang kedua. Okay. Kemudian step yang ketiga adalah A untuk amplitude. Okay. So dalam graf tan ni dia istimewa sikit. Okay. Dekat amplitude tu dia ada double A. Apa maksud dia? Dia ada amplitude dan asymptot. Asymptot tu apa? Okay, kalau yang dah tengok kat video, asymptot tu adalah garis yang tak boleh dilalui oleh tangent. Dia akan dapat math error ataupun undefined. Okay. So sekarang ni tak apa. Kita buat amplitude dulu. Berapa amplitude dia? Amplitude dia awak tengok dekat depan kan. Depan tan ni berapa amplitude dia? Satu, betul tak? Dia satu tan. Satu bermaksud okay, so dia punya skala dia kosong, satu dan negatif satu. Nampak eh? So bermaksud paling tinggi dia satu. Okay, cuba buat border lah kat sini, lagi cantik. So satu dan negatif satu. Okay, sekarang ni boleh follow tak? Boleh follow eh? Dan untuk tangent ni, dia special sikit sebab step yang ketiga dia bukan A je, dia double A. Apa maksud A yang biru tu? A yang biru ni adalah stand for asymptot. Pernah dengar tak asymptot? Apa maksud garis asymptot? Asymptot ni adalah garis yang tak tertarif dekat tangent. Nanti cuba kita terangkan kenapa dia tak tertarif. Okay. So, bila kita nak lukis garis asymptot ni, hanya untuk tangent saja. Dan macam mana kita nak lakukan garis asymptot ni? Dekat skala yang ganjil. Nampak lah? Nota kat situ tu ni. Skala ganjil. So, apakah skala ganjil dalam soalan ni? Dalam kes ni, dia ada berapa skala? Dia ada 8 kan? So, skala ganjil dia adalah dekat skala yang pertama. Nampak eh?
Yang pertama tu ganjil lagi. Dua tak. Yang ketiga dia ganjil. Okay, satu, tiga. Kemudian lima pun dia ganjil. Dan dia ada lagi satu dekat tujuh. Nampak kan? Asimtot ni kita letak dekat skala ganjil. Ini adalah asimtot. Asimtot ni adalah nilai larangan untuk tangen. Okay. Ini adalah garis asimtot. Okay, boleh faham kan? Dan step yang terakhir adalah plot. So dalam kes ni dia tak ada plot. Okay, tangent ni dia special sebab dia tak ada plot. Kita kena lukis garis terus jawapannya. So kalau tengok step yang kelima, sketch kan. Macam mana nature graph tangent? Okay, macam kita lukis sebelum ni. Graph tangent ni dia macam mana? Dia macam ni. Dapat cuba bawah ni. Eh. So dia akan jadi macam ni guys. Graph tangent ni dia akan start dari kosong dari atas, bawah, tengah, atas, bawah ke tengah. Ini adalah graph tangent. So kita pun lukis kat sini. Dia start daripada kosong, dia naik atas. Nampak eh? Cikgu lukis tu, dia tak sentuh pun garis asimtot. Ha, kemudian daripada bawah, jangan sentuh garis asimtot tu, dia tak tertarif. Okay, kemudian. Ini berapa cycle guys? Ini adalah satu cycle. Satu cycle bermaksud satu kitaran graf. Kemudian dia sambung lagi. Cuba kena lain lah nak nampak. Nak pergi dapat cantik sini. Okay, jangan sentuh asimtot. Okay, nampak tak? Dah siap. Ini adalah graf y sama dengan tangent 2x. Okay guys, so kalau korang tengok asimtot ni dia dekat nilai berapa tu? Okay, dekat nilai 90 darjah. Lagi 90. Okay, ke 90. Sorry, dia ada 45. Okay, 45 darjah. Itulah 45. Kemudian 45, 90. Lepas tu dia ada 1, 3, 5. 215. 230. 315. Okay, betul tak? Okay, itu adalah dia punya kedudukan dia dekat skala yang ganjil. Eh. So, kalau tekan kalkulator, tan 2x kan, 2 kali x, x dia berapa? 45 tu lah. So awak tekan tan kurungan 2x, x tu 45. Awak akan dapat mat error. Okay. Kalau awak masukkan tan 2x, x tu awak gantikan dengan 135. So tangent kurungan 2 kali 135 pun akan dapat mat error. Okay, boleh faham? So ini adalah graf. Graf y sama dengan tangent 2x. Dia ada 2 cycle. Frekuensi dia adalah 1, amplitude dia adalah 1 dengan negatif 1. Frekuensi dia ada 2 cycle. Okay. So setakat ni boleh faham? Can you understand? Cikgu dah tunjuk 6 contoh graf. Ada soalan tak sekali nak tanya? Tak ada eh? Kalau ada, please beritahu. So setakat ni ada soalan tak ada eh? So siapa yang nak tengok, boleh tengok sekejap. Kita nak pergi kepada soalan lain pula. Okay, so itu saja untuk contoh eh. Okay. So far clear, hopefully. Okay guys, so next. Ni dah eh. Okay, so untuk soalan seterusnya. Untuk soalan latihan 18 ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi awak boleh buat sendirilah. Okay. So, jadi awak boleh buat sendiri eh. Boleh try. Dah simak jawapan. Please tolong WhatsApp cikgu. Cikgu dah ada jawapan dia. Cikgu dah ada gambar rajah dia. So boleh share sahajalah. Okay. So dah habis. Okay. Kita nak pergi kepada soalan contoh 18. Okay. So sekejap eh. Okay, dah habis dah. Okay. So, cikgu tak bacakan soalan SPM. Okay, guys. So, yang ni dah eh. Kita tengok soalan semalam boleh? So, sekejap eh. Kita tengok soalan semalam. So, kita dah habis dah. Graf. Sketch graf dia macam tu saja. Okay. So, kita akan tengok soalan semalam. Semalam kan kita buat soalan paper 1. So, hari ni kita akan buat soalan kertas 2 eh.
Okay, nampak tak guys? So, full screen mode. Okay, ini yang kita buat semalam kan? Okay, ini soalan SPM untuk kertas 2. Okay, so kalau awak tengok kan, soalan SPM ni, dia ada buktikan kan. So, untuk pembuktian ni, kita tak payah buat pun tak apa. Sebab kalau kita tak buat pembuktian, kita masih lagi boleh jawab soalan lakar. Dia tak ada kaitan sangat pun. Okay. Kenapa kita tak payah buat soalan pembuktian ni? Bukan tak payah buat lah. Maksudnya, kalau boleh pembuktian ni adalah soalan yang awak buat last kali. Kalau semua soalan dah berjawab, tak tahu nak buat apa kan. Semua dah jawab, dah betul. Baru kita tengok soalan pembuktian. Sebab pembuktian ni, kalau kita tersalah buat, dia akan jadi sangat-sangat panjang. Okay. Kalau salah pakai formula, dia akan jadi sangat panjang eh. Okay. So, sekarang ni guys, untuk kertas 2 ni, cuba bagi sedikit tips eh. So, antara yang kita kena highlightkan adalah untuk kertas 2 ni, ini adalah pattern yang common eh. Macam semalam, kertas 1 tu dia ada bentuk apa? Bentuk sukuan dengan bentuk persamaan kan. Kertas 2 ni, untuk soalan lakar, first, kita kena lakar. Yang kedua adalah, dia kena apa? Dia kena, okay, first, lakar graf. Graf ni, graf sin atau tangent atau cos kan. Yang kedua, kita kena lakar garis. Lu, garis lurus eh. Okay, first kita lakar graf, second kita lakar garis lurus, yang ketiga adalah bilangan penyelesaian. Apakah maksud bilangan penyelesaian? Bilangan penyelesaian itu bermaksud bilangan persilangan. Okay, so kita tengok dahulu soalan, soalan nombor satu eh, boleh soalan nombor satu adalah soalan yang ada tangent eh. Okay guys, so kita abaikan soalan pembuktian eh. So, cikgu buat dekat sebelah kiri. So, soalan satu yang kita kena lakar adalah soalan B eh. 1B1. Okay. So, kita nak lakarkan graf Y sama dengan negatif tangent 2X. Apa juliak dia guys? Juliak dia adalah daripada 0 X sampai berapa? Pi ke 2 pi? Ha, nampak sampai pi saja. Eh. So ingat nanti kita kena padam. So yang dia nak hanyalah sampai pi saja. Okay, so kita lukis paksi dulu. Kita ada 5 step. So kita ada A, S, A, P, S. Nampak eh? Itu step dia. Okay, so sekarang ni kita mulakan dengan axis. Okay, ada shifting tak kat sini? Ada tak dia tambah tolak berapa? Tak ada kan? Kalau tak ada shifting, kita lukis paksi X tu sebagai paksi yang pasti yang rata eh. So kat sini cikgu lukis pasti. Ini adalah pasti Y. Pasti Y standard, semua bersambung. Kemudian kat sini pasti X dia akan jadi pasti yang yang nyata. So nampak eh, ini pasti X dia tu. Okay, itu adalah step yang pertama iaitu axis. Yang kedua adalah scale. So scale kat sini kita tengok frekuensi dia. Berapa F dia? F dia 2. 2 kali 4 dia ada 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kita tulis siap-siap. Pi dekat mana? Kat tengah lah. 2 pi dekat ujung sekali. Okay, boleh faham eh? Okay, kemudian guys, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga adalah amplitude. Berapa amplitude dia? Amplitude dia adalah A. Amplitude dia adalah 1 tan 2x. So bermaksud graf ni kosong, paling tinggi dia adalah 1 dan paling rendah dia adalah negatif 1. Nampak eh? So guys kat sini kita buat garis putus-putus. Kita buat border eh. Okay. So sini dia macam tu lah. Okay. Nak plot. Dan satu lagi tadi. So dia ada double A pula untuk tan. So A untuk amplitude, A biru tu untuk asimptot. Asimptot dia dekat skala ganjil ke skala norm, skala genap? Asimptot dia dekat skala yang ya, skala yang ganjil. So kat sini kita lukis asimptot line dia dekat skala pertama. Lagi skala yang ketiga. Ini skala ketiga. Kemudian skala yang kelima. 1, 5 dan skala yang ke 7 eh. Itu adalah simptom dia. Dan kemudian guys, kita nak
in case kita nak plotkan plot tak ada eh. Dan bila kita nak sketch tu guys, graf tangent dia macam mana? Graf tangent dia start daripada kosong ke atas. Tapi dalam soalan ni, kita lakarkan daripada kosong ke bawah. Nampaknya dia terbalik. Okay, dan cikgu gunakan garis putus-putus boleh tak? Kenapa garis putus-putus? Ada sebab dia nanti. Okay, eh? So, daripada tengah turun ke bawah, kemudian daripada atas ke tengah ke bawah, daripada atas ke tengah. Okay. So, kalau korang perasan, berapa skala ada kat sini? Jilat dia adalah kosong sampai pi saja kan? So, kalau kosong sampai pi, dia hanya nak tengok sampai pi je. So, kita perlu teruskan lagi tak? Tak perlu. Kita hanya lukis sampai kat situ je kan? Okay. Boleh faham tak? So, ini adalah graf dia. Okay. So, graf dia adalah, nah, ini graf dia yang cikgu terangkan balik eh, dengan color purple tu. So, ini adalah graf negatif tangent 2x. Sepatutnya dia ada dua skala. Tapi sebab dia nak tengok sampai pi saja, so kita hanya lukis sampai pi je. Boleh faham? Can you understand? Okay. So, itu je graf yang dia nak kita tunjukkan. Sebab dia hanya nak kita lukis kosong sampai pi saja. Okay. So, sekarang ni ada soalan? Clear? Kita dah jawab soalan lakar yang pertama. Okay. Boleh faham eh? So, yang kedua guys. Yang kedua adalah, dia suruh buat apa? Seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama. Okay, kita buat kat bawah ni. Soalan yang kedua. Dengan menggunakan paksi yang sama, dia suruh lakarkan apa? Lakarkan satu garis, garis lurus. Okay, apa yang korang faham maksud garis lurus? Kalau garis lurus, dia mestilah y sama dengan apa? Y sama dengan mx tambah tambah c. Okay? So, kita nak lakarkan garis y sama mx tambah c. Right? Lakarkan satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan bilangan bagi persamaan 3x per pi cukup sari macam ni. So, soalan yang dia bagi adalah 3x per pi, kemudian dia ada tambahkan dengan 2 tan x kurangkan dengan 2 tolak sec square x samakan dengan kosong. Okay guys, dalam soalan dia selalu lukis garis lurus pula. Garis lurus y sama dengan mx tambah c tak boleh ada trigo, tak boleh ada tan. So 2 tan x per 2 tolak sec square x ni apa? Nampak tak guys? So kita kena tukarkan 2 tan x per 2 tolak sec square x ni kepada yang ada y. Sebab persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx tambah c. So kalau korang perasan, kita refer dekat soalan pembuktian tadi, nampak tak cikgu buat error macam tu? Faham, nampak eh? So 2 tan x per 2 sec square x ni apa? Dia sebenarnya adalah tangent 2x, nampak tak? Okay. So yang cikgu petak-petakkan ni sebenarnya adalah tangent 2x. Nampak tak guys? Okay, nampak eh? So kalau untuk dekat soalan 1A tu, buktikan 2 tan x kurangkan dengan 2 tolak sec square x tu sama dengan tangent 2x. Sebenarnya 2 tan x per 2 tolak sec square x tu adalah tan 2x. Maka cikgu pun tulislah balik. So kat sini guys, 3x per pi tambahkan dengan tangent 2x sebenarnya eh, samakan dengan kosong. Okay, kemudian guys, kita tak nak tan 2x ni sebab garis lurus tak boleh ada tan sin cos. So apa yang kita buat adalah, awak tengok pula dekat yang kedua tu guys. Dekat yang kedua tu, y sama dengan apa? Y sama dengan negatif tan 2x. So, tan 2x ni apa? Tan 2x tu adalah sama dengan negatif y. Nampak tak? Okay. So, sebenarnya kat sini, kita pemudahkan lagi. 3x. Tak buat eh, cuba kat sebelah lah. So, cuba kat sebelah eh. Kita orang buat hitam kat sebelah tu. So, kat sini guys, ini balik lah. 3x per pi tambah tan 2x sama dengan kosong. Okay, so dalam persamaan tu dia tulis y sama dengan negatif tan
2x pula. Ini adalah dalam soalan. So, kalau tan 2x sama dengan apa? Tan 2x sama dengan negatif y pula. So, kat sini guys sebenarnya adalah 3x per pi tambahkan dengan tan 2x tu adalah negatif y. Sama dengan kosong. So, kat sini kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi 3x per pi sama dengan y. So, persamaan kita adalah y sama dengan 3x per pi. Ini adalah garis lurus yang kita nak lakar. Jadi faham tak? Okay, ini adalah garis lurus yang kita nak lakar kan guys. Okey, boleh follow tak sekarang ni? So, kalau nak lakar garis lurus, kita buat macam kita belajar matematik. Okey, bila nak buat garis lurus kena ada apa? Kita kena ada kotak tu lah. So, kita pun buatlah kotak kat sini. Okey. So, sama je step dengan matematik modern ni eh, yang graf fungsi 2 tu. So, awak buat kotak. Kat sini kita perlukan dua plot saja. So, kita ada x dan y. Yang pertama kalau x kosong. Kalau x kosong, awak gantikan x dengan kosong, dapat berapa y dia? So, 3 kali kosong tu lah. Kalau x kosong bermaksud y sama dengan 3 kali kosong lah per pi. So, dapat berapa kat sini? Akan dapat kosong tu lah. So, kalau x kosong, y pun kosong. Yang kedua guys, kita ambil nilai pi. Okay, kita ambil nilai pi. So, kita masukkan. Kalau x tu pi, berapa y dia? So, kita gantikan y sama dengan 3. X tu kita gantikan dengan pi. Kurangkan dengan pi. Akan dapat sama dengan 3. Kalau x tu pi, y dia adalah 3. Okay. So, kita plotkan dekat graf yang sama. Dia mesti plotkan dekat graf yang sama. Okay. So, kat sini guys, kita plotkan. Cikgu guna tanda biru lah eh. So, kalau x kosong, y kosong. Cikgu tanda kat situ. Kalau x pi, y 3. Nama y 3 kat mana? Kalau x pi, 1, 2, kat atas ni pun 3. Jadi, cikgu tambah lagi paksi y tu eh. Cikgu naikkan dekat atas. So, 1, 2, 3 kat atas tu guys. So, kalau x pi y tu 3. 3 tu sampai kat atas ni. Nampak tak? So, maka kita pun buatlah garis. So, cikgu ni garis pakai kain hijau eh. Nampak tak? Itu adalah garis lurus eh. So, ada berapa persilangan ni guys? Okay. Persilangan tu biasanya kita buat dengan bulat. So, persilangan dia cikgu tandakan dengan garis bulat. So, ini bulatan 1 dan 2. Permulaan tu dia bersilang tak? Dia bersilang. So kat sini ada berapa persilangan? 2 kan. Bermaksud guys kat sini. So oleh sebab itu bilangan penyelesaian adalah sama dengan berapa? Sama dengan 2. Okey, boleh faham? Okey. Kalau ada 2 persilangan, bilangan penyelesaian dia 2. Kalau ada 3 persilangan, maksudnya bilangan penyelesaian dia adalah ada 3. Bilangan penyelesaian tu apa? Bilangan penyelesaian tu adalah bilangan persilangan. Okay. So, ini je. Boleh save. So, korang boleh save atau boleh salin. So, korang boleh follow tak? Ada sebarang persoalan? Semua kau boleh semua okey eh. So untuk pengetahuan korang, soalan graf ni dia tak keluar dalam kertas 1. Okey, soalan kena lakar graf ni dia keluar dekat kertas 2. Okey, tapi pernah 2 kali dalam SPM dia keluar dekat kertas 1 tapi dia tak suruh lakar. Dia hanya suruh tulis formula saja. Dia hanya suruh tulis persamaan saja. Okey. So dah eh. Kalau dah boleh screenshot, cuba nak padam benda ni. Kita nak buat soalan lain. Okay, ada pilihan tak? So, soalan mana yang korang nak cuba buat? Kita nak bincang soalan mana? 2, 3, 4 atau 5? Ada sebarang cadangan? 2, 3, 4 atau 5? Soalan 5 tu kita tinggalkan sebab dia tak lengkap tu. Dia typing error sikit. So, request. Soalan mana guys? Soalan 2 dia ada cos. Soalan 3 kita ada cos tambah 1. Soalan 4 dia ada negative sign. So kita buat soalan yang ada shifting boleh tak? Kita buat soalan
Soalan tiga eh. Okay. So kita buat soalan tiga eh. So are you ready? Cik padam dulu. Okay. So, soalan yang ketiga. Lakarkan graf A, Y sama dengan 1 tambah 3 cos X eh. So, saya beri soalan dia. Soalan nombor 3. A, Y sama dengan, okey, dia 1 tambah 3 cos X kan? Cuba susun balik eh. Cos. Sorry, 3 cos X. So, 3 cos X tambah 1 eh. Okey, kenapa cuba susun balik? Supaya kita nampak shifting dia berapa lah. So, Y sama dengan 3 cos X tambah 1. Julat dia. Julat dia adalah julat standard eh. Julat dia adalah 0 sampai 2 pi. Okey. So, kita perlu padam tak nanti? Part C, X dia tak perlu padam eh. Okay, so. Apakah step yang pertama? Kat sini cikgu labelkan. A, S, A, P, S. Okay. So, step yang pertama adalah. Axis. Ada shifting tak kat sini? Ada shifting kan. So, kalau ada shifting. Kita buat part C Y macam biasa. Tapi part C X dia akan jadi part C yang. Yang putus-putus eh. So, cikgu tu garis putus-putus. Hujung, eh. Okay guys, so itu adalah pasir air dia. Dia akan jadi pasir yang khayalan lah. Imaginary line. Okay, so and then yang kedua adalah scale, skala. Okay, skala adalah sifir dekat mana? Dekat frekuensi, betul tak? So berapa cos kat sini? Cos 1 air betul tak? 1 kali 4 dia akan ada 4 skala. So kita okay, 1, 2, 3, 4. Nampak eh? Dapat skala. Kemudian guys, yang ketiga adalah amplitude. Amplitude tengok dekat 3 amplitude A dia. So, kalau 3 bermaksud kita ada 0, 1, 2, 3. Aku cek sikit eh. 3, 2, 1. And then dia ada kat sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. 1, negatif 2, negatif 3. Kita nampak eh. Dan kat sini kita buat garis putus-putus. Sekejap guys. Buat besar sikit eh. Cukup korang tak nampak nanti. So. Besar sikit lah. Korang sikit. Y. Okay, garis putus-putus. Dia ada 4 skala. 1, 2, 3, 4. Dan kat sini 3. Untuk amplitude dia 0, 1, 2. Korang nampak sikit. 3, 2, 1. Kalau negatif 1, negatif 2, dan negatif 3, negatif 1, negatif 2. Nampak eh? Boleh nampak tak? Hopefully semua okey eh? Semua boleh follow. Okay, so kemudian kelas. Kita nak plot kan? Sebelum plot kita buat border dulu. Untuk memudahkan kita lakar, untuk mencantikkan graf. Okay, so step 1 axis dah. Step yang kedua scale dah. Yang ketiga juga adalah amplitude pun dah. Saya yang keempat adalah plot. Macam mana nature untuk graf cos? Cos ni macam mana? Cos ni graf dia. Kalau kita dapat si X dengan Y. Cos ni graf dia berbentuk mangkuk start daripada atas kalau positif eh. So kita akan letih macam graf yang bawah tu. Okay, so macam ni guys, kita plotkan daripada atas. So 3 turun ke bawah. Turun ke bawah sekali. Naik ke atas. Naik ke atas. Okay. Dan cikgu lukis dengan marker color merah. So nampak eh? Ini separuh. Sambung lagi. Lagi separuh. Ini adalah graf apa? Graf 3 cos X. Okay. Dan step yang kelima tu bila nak lakar, kita lakar daripada dalam keluar. Maksudnya kita lakar dulu cos X tu. Okay. So kita lakar dulu 3 cos X. Dah siap seperti dalam gambar rajah. Yang kedua, barulah kita buat shifting. Lepas ni dia jumpa shifting. Shifting ni adalah tambah 1. Bermaksud pasi X, pasi Y tu ditambahkan dengan 1. So, 3 akan jadi 4.
2 akan jadi tambah 1 3, 1 akan jadi 2, 0 akan jadi 1. Negatif 1 akan jadi 0 dan kita sambunglah. So dia akan jadi negatif 1 kat bawah dan paling rendah dia adalah negatif 2. So di manakah paksi x sebenar guys? Paksi x sebenar adalah dekat 0. So kita pun tarik paksi x yang sebenar. Kita labelkan ini adalah sebenarnya paksi x. Dan kita turunkan skala wajib dia adalah dekat pi dan dekat 2 pi. Okay, nak turun skala lain boleh tak? Boleh. Kat sini sebab sikit je cikgu turunkan semua. Okay, boleh faham eh? So, kita dah siap graf y sama dengan 3 cos x tambah 1. Okay, itu soalan A. Soalan B cikgu buat dekat sebelah hitam, sebelah kiri tu eh. So, untuk soalan B. Okay, apa yang dia nak soalan ni? Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus. Nampak? Dia masih lagi nak kita buat satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi kat sini dia pergi persamaan kan. So kita ada dekat atas tu y sama dengan 1 tambah cos 3x. Ini soalan A. Untuk soalan B kita bagi satu persamaan 6 pi cos x sama dengan 4 pi tolak 3x kan. So macam mana daripada persamaan yang baru ni kita nak tukarkan kepada y sama dengan mx tambah c. So first kita tengok dulu apa persamaan yang sama kat sini guys. Bukan cos x tu. 1 tambah 3 cos x. Okay guys. So kita ada persamaan yang pertama dan kita ada persamaan yang kedua. So apa hubungan dia kat sini? Apa yang sama? Yang sama tu adalah cos x kan. So persamaan pertama ni guys, cikgu nak jadikan cos x tu sebagai subjek. So y tolak 1 sama dengan 3 cos x. Kemudian cikgu pindahkan 3 ke sebelah, y tolak 1 per 3 sama dengan cos x. Nampak tak? Kemudian cikgu nak ganti yang baru ni dekat dalam persamaan yang kedua. Eh? So kalau awak tengok kat sini, cos x tu apa? Cos x tu adalah y tolak 1 per 3. So cos x dekat persamaan kedua tu kita nak tukarkan jadi y tolak 1 per 3. So maka kat sini cikgu salin balik 6 pi. Cos x tu apa? Cos x tu adalah y tolak 1 per 3. Nampak eh? Kita tukarkan cos x tu kepada sebutan y. Kenapa? Sebab kita tak nak ada cos. Yang kita nak adalah y sama dengan mx tambah c. Okay? Sama dengan 4 pi tolak 3x. So sekarang ni kita memudahkan persamaan ni eh. So kita ada kat sini 3. Boleh potong dengan 6 dia akan jadi 2. Kita kembangkan dia akan jadi, so kat situ dia akan jadi 2 pi y tolak 2 pi kali negatif 1, 2 pi sama dengan 4 pi tolak 3x. Okay, so kita pindahkan semua ke sebelah kanan kecuali y, dia akan jadi 2 pi y sama dengan susun siap-siap eh, negatif 3x. Okay, negatif 2 pi pindah sebelah kanan dia akan jadi positif. 2 pi tambah 4 pi dia akan jadi positif 6 pi. Dan kita pindahkan 2 pi y sama dengan negatif 3x tambah 6 pi tu. Semua tu kita bahagikan dengan, bahagi dengan 2 pi. So cikgu asingkan siap-siap. Bagi 2 pi. Bagi 2 pi. So apa persamaan dia guys? Y sama dengan negatif 3 per 2 pi x tambah dengan 3. So ini adalah persamaan garis lurus dia guys. Okay. Dan kemudian kita buat apa? Kita buat kotak lah kat sini. So kita buat kotak kat sini eh. So space pun dah limited kat sini. Limited edition. So kita buat kotak kat sini. Okay, so kita ada x dengan y. So kalau x kosong y berapa? Gantikan negatif 3 kali kosong
per 2 pi dekat kosong lah. So kita kanji 3 y dia. Kemudian kita gantikan pula kalau x tu adalah 2 pi. Awak gantikan x tu dengan 2 pi. So dia akan jadi negatif 3 kali 2 pi per 2 pi. 2 pi atas 2 pi bawah boleh potong. Kemudian tambah 3. Dia akan jadi kosong. So ini adalah plotting untuk garis lurus. So kita plotkan cikgu gunakan kalau hijau eh. So kat sini guys, bila kita plotkan kat sini, kalau x kosong, y itu adalah 3 eh. So kalau x kosong, y itu 3. Yang kedua, kalau x itu 2 pi, y dia kosong. X itu 2 pi, y dia kosong. Nampak tak? So sekarang ni, kita buat guys satu garis lurus. Betul. Okay. So ini adalah garis lurus dia eh. So ini adalah garis lurus y sama dengan negatif 3 per 2 pi x tambah 3. Berapa persilangan dia guys? So persilangan dia biasanya kita bulatkan kat sini. Kita bulatkan 1, 2. So ada berapa persilangan? 2 persilangan. Bermaksud guys kat sini bilangan penyelesaian dia berapa? Adalah 2. Okay. So untuk soalan 3 ni, nyatakan bilangan penyelesaian. Bilangan penyelesaian adalah sama dengan 2. Okay. So itu sahaja daripada cikgu untuk kelas trigo ni. Okay. So kalau ada sebarang kekurangan, cikgu mohon maaf. Okay. So siapa nak nota soft copy boleh boleh PM cikgu lah eh. Okay. Sebab cikgu save semua nota ni untuk rujukan semualah. Alright. So cikgu save dulu. So untuk soalan 1 kita dah buat, untuk soalan 3 kita dah buat, soalan 2 tu sedang dia tak ada shifting, soalan 4 tu sedang tak ada shifting, soalan 5 tu dia salah sikit lah. Okay, so kita tinggalkan soalan tu. So korang boleh buat latihan, boleh yang cikgu bagi sebenarnya boleh habiskan, dia cuba buat soalan-soalan korang dalam tu, yang tak akan mencabar. Jadi kalau nak jawapan boleh PM cikgu. Okay, so itu saja. Kita dah cover paper 1, pattern yang pertama, pattern sukuan, pattern yang kedua adalah soalan persamaan. So pattern 2 ni satu pattern saja, iaitu bentuk graf lah. Okay. So, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Kalau ada soalan boleh PM cikgu anytime. Okay. Itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.